Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Marfi Kinaki dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel ini yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat tentang Vicky Nagi dan Tukba Kiara. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like komennya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya. Kabar terbaru Vicky Nagi dan Tukba Kiara kini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Setelah kemarin, Tukba Kiara memberikan kabar tentang dirinya yang sedang di Ankara, Turki. Kini Vicky Nagi mengunggah vlog terbarunya di channel keduanya yang sedang bermain skating. Hingga unggahan Mama Vicky Nagi di story Instagramnya soal rindu jadi sorotan. Ya, kabar Vicky Nagi yang ingin kembali ke Turki menemui Tukba Kiara kembali jadi perbincangan. Hal ini ternyata sudah direncanakan Vicky Nagi jauh hari saat ia pulang dari Turki dan dijemput keluarganya di bandara. Vicky Nagi mengaku sangat betah tinggal di Turki, bahkan ia sudah berencana siap ke Turki saat musim dingin. Ke Turki lagi kapan nih? Rencananya Vicky pengennya ke salju, karena kan belum pernah salju. Ada ikut ya? Benar. Hal ini diperkuat dengan vlog terbarunya Vicky Nagi yang sedang latihan skating untuk pertama kalinya. Vicky Nagi sangat bersemangat walaupun sempat jatuh, namun ia menunjukkan bahwa dirinya ternyata bisa bermain skating. Keseruan Vicky Nagi tersebut mengingatkan kembali dengan momen manis saat Vicky Nagi dan Tukba Kiara bermain bom-bom kar bersama saat di Turki. Jika hatimu tiba-tiba merasakan rindu, namun kamu tidak tahu dari mana dan untuk siapa perasaan itu, mungkin saja rasa rindu itu datang dari doa orang yang merindukanmu. Habib Umar bin Nafis, unggahan terbaru story Mama Vicky Nagi. Halo warga Jambi, aku Vicky Nagi. Jangan lupa datang ya di acara seminar National Physics Star 2022 pada tanggal 2 Oktober di Bailarum, Universitas Jambi. Dapatkan segera nih tiketnya pada official account Instagram Physics Star 2022. Ketemu di sana ya. Bye-bye.